Selamat datang ke komentar bajet 2016 yang tidak disiarkan oleh RTM ataupun TV3. Baru-baru ini, Datuk Seri Najib Tun Razak membentangkan belanjawan 2016 yang berjumlah 267 bilion. Seperti biasa, dalam setiap belanjawan ada peruntukan dan perbelanjaan yang naik dan ada juga yang turun. Peruntukan kepada Perdana Menteri akan naik lagi dalam tahun 2016, menjadikannya peruntukan paling tinggi kepada seorang Perdana Menteri dalam sejarah negara kita. Dalam tahun 2016 nanti, peruntukan Datuk Seri Najib adalah sebanyak 20 bilion berbanding dengan 19 bilion tahun ini. Daripada jumlah itu, 8.5 bilion adalah dana khas untuk diagihkan oleh Perdana Menteri tanpa ada perincian khusus di dalam belanjawan. Belanja membayar hutang dan kos mengurus hutang juga akan meningkat dalam tahun 2016, iaitu menjadi 27 bilion daripada 24 bilion tahun ini. Ini bermakna 10% daripada perbelanjaan negara tahun depan adalah untuk membayar faedah dan menguruskan hutang negara. Tetapi ada sedikit berita baik. Bayaran BRIM kepada setiap keluarga yang layak akan dinaikkan sebanyak RM50 setahun setiap satu keluarga. Ini bersamaan dengan kenaikan sebanyak 14 sen sehari yang sudah tentu akan dapat meringankan beban kewangan keluarga miskin di negara ini. Lazimnya, jika ada yang naik, sudah tentu juga ada perbelanjaan atau peruntukan yang turun. Subsidi akan dipotong sebanyak 9 bilion dalam tahun 2016. Ini bermakna setelah Datuk Seri Najib menghapuskan terus subsidi minyak dalam tahun 2015, tahun depan beliau akan menghapuskan satu persatu subsidi-subsidi lain. Mangsa potongan seterusnya ialah kumpulan wang amanah pelajar miskin dari 200 juta dalam tahun 2015 tinggal hanya 10 juta dalam tahun 2016. Mangsa ketiga ialah peruntukan kepada universiti-universiti awam yang akan dipotong sebanyak 1.4 bilion dalam tahun 2016. Universiti yang mengalami potongan paling besar ialah Universiti Melaya sebanyak 27%. Dan tidak cukup dengan itu, Datuk Seri Najib akan turut menghapuskan subsidi minyak masak tahun depan. Subsidi minyak masak yang akan dihapuskan terus dijangka akan menjimatkan perbelanjaan Datuk Seri Najib sebanyak RM950 juta. Tahun depan, perbelanjaan yang meningkat oleh kerajaan akan dibiayai oleh rakyat Malaysia dengan membayar cukai yang lebih tinggi. Datuk Seri Najib akan tersenyum lebar kerana kutipan-kutipan cukai akan meningkat seperti berikut. GST. Rakyat Malaysia akan membayar lebih tinggi tahun depan. Kutipan meningkat kepada 39 bilion dalam tahun 2016 berbanding dengan 27 bilion tahun 2015. Rakyat Malaysia akan turut membayar duty excise ke atas kereta, rokok dan barang-barang tertentu. Kutipan tahun depan dijangka meningkat 200 juta menjadikan 12.4 bilion berbanding dengan kutipan 12.2 bilion tahun ini. Rakyat Malaysia juga akan membayar cukai pendapatan individu yang lebih tinggi tahun depan. Kerajaan akan mengutip 30 bilion cukai pendapatan individu dalam tahun 2016 berbanding dengan 28 bilion tahun. Buat pertama kali dalam sejarah negara ini, tahun 2016, sumbangan cukai yang terbesar adalah dalam bentuk cukai-cukai perseorangan begini, iaitu cukai GST, duty excise dan juga cukai pendapatan individu. 82 bilion daripada cukai-cukai ini akan mengatasi sumbangan atau bayaran cukai korporat sebanyak 74 bilion oleh syarikat-syarikat. Bajet 2016 boleh disimpulkan dengan begitu mudah, iaitu beban cukai rakyat akan meningkat tahun depan, tetapi pada masa yang sama, perbelanjaan-perbelanjaan rakyat juga akan dipotong.
angka yang terbaik untuk menjadi simbol kepada kesimpulan ini ialah kerajaan tahun depan akan mengutip GST dari setiap keluarga Malaysia pada kadar purata RM19 sehari setiap keluarga. Tetapi yang akan dipulangkan dalam bentuk kenaikan prim hanyalah 14 sen sehari setiap keluarga. Rakyat Malaysia, saya salut kamu. Anda memang betul-betul penyabar.